Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu jami' wa rusulih wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jamaah para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam Barokatul Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga dilimpahi Allah keberkahan dan makfirah dan taufik di bulan suci Ramadan ini dan hari-harinya dan malam-malamnya. Insya Allah pada malam Jumat pertama bulan yang mulia ini kita akan membahas tilawatul Quran sebagai jalan menuju tajalliyat ilahi. Jalan menuju tauhid afal, tauhid sifat dan tauhid zat. Kita akan mulai bahasan kita dengan mengutip dari arba'in hadis Imam Khomeini. Saya akan bacakan banyak hadis yang tidak dapat kami kutipkan satu demi satu di sini, berbicara tentang Al-Quran yang berbentuk indah dan memberi syafaat kepada para pembacanya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa apabila seorang mukmin membaca Al-Quran di masa mudanya, Al-Quran memasuki darah dan dagingnya, dan Allah. Menempatkannya di antara para utusan mulia, sementara Al-Quran menjadi perisainya. Dari kengerian-kengerian hari kiamat, ia akan berkata kepada Allah, 'Ya Allah, setiap pekerja telah menerima upahnya, kecuali orang yang bekerja untukku. Maka berikan kepadanya sebaik-baik balasanmu.' Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala membusanainya dengan dua pakaian surga dan menempatkan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Kemudian Al-Qur'an ditanya, "Apakah itu memuaskanmu?" Al-Qur'an menjawab, "Ya Tuhanku, aku ingin dia menerima sesuatu yang lebih baik daripada itu." Lalu dia diberi keselamatan di tangan kanannya dan keabadian di tangan kirinya. Dan begitu memasuki surga, ia diseru, "Bacalah dan naiklah satu derajat." Lalu Al-Quran ditanya, "Apakah kami telah memberikan kepadanya apa yang engkau inginkan? Apakah kami memuaskanmu?" Al-Quran berkata, "Ya." Dari penjelasan Imam Khomeini ini, salah satu poin yang menarik adalah bahwa tilawatul Quran itu bisa memasuki darah dan daging. Artinya, dalam bahasa Allah Ya Rahman Rahmat, tilawatul Quran itu bisa membuat seseorang mengalami tahawul, transformasi diri dan malah mungkin ini adalah tujuan utama dari tilawatul Quran. Agar Al-Qur'an meresap, memasuki eksistensinya dan membentuk mereformat bentuk-bentuk rohaninya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik di bulan suci Ramadan ini agar Allah mentransformasi diri kita menjadi lebih baik dengan menggunakan Al-Quran. Berikutnya saya akan bacakan sebuah riwayat yang dikutip oleh Imam Khomeini tetap dari buku 40 hadis ini halaman 527-528 yang beliau nukil dari kitab Al-Falah As-Sail halaman 107. Diriwayatkan bahwa maulak kami Ja'far bin Muhammad Asyadik, salamullah alaih, suatu kali membaca Al-Quran dalam sholatnya. Beliau lalu jatuh pingsan dan ketika kembali sadar beliau ditanya, Apa yang menyebabkan Anda demikian? Imam menjawab, yang artinya, aku terus mengulang ayat-ayat Al-Quran itu sampai aku mencapai satu. Suatu keadaan seakan-akan aku mendengarnya langsung dari zat yang telah menurunkannya. Menyaksikan keagungan Allah itu di luar kemampuan manusia. Di sini ada penjelasan penyunting, maka itu aku jadi pingsan. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala illa Bilahil aliyil atim ya uh, ini adalah satu keadaan yang demikian dasar yang menunjukkan bahwa tilawatul Quran ini membawa imam Ja'far as-Sadiq Salamullah ala ini mengalami mi'rat rohani merealisasikan makom makom tauhid af'al, tauhid sifat dan tauhid zat. Kembali ke kitab Risalah Al-Walayah. Dalam kitab ini bab 5 ketika menjelaskan tauhid sifat Alamah Toba Tobai mengutip sebuah riwayat dari Al-Kafi dari Abi Ja'far salamullah alaih. Dan ternyata riwayat ini dikutip juga oleh Arba'in Hadis Imam Khomeini. Mengutip dari kitab yang sama Al-Kafi bi isnadi An Abi Ja'far alaihissalam juga dari Abi Ja'far. Nah, hanya di sini Imam Khomeini memotong hadisnya nampaknya lebih pendek ya. Saya akan bacakan artinya yang di sini dan sesungguhnya, ini hadisnya adalah hadis kudsi ya. Dan sesungguhnya seorang hamba berupaya mendekatiku melalui nafafil sampai aku mencintainya. Kalau di sini versi bahasa Arabnya wa innahu layatakor robu ilaya bin nafilah kata uhibahu. Ya. Kemudian dan apabila aku mencintainya, huntu sam aku akan menjadi telinga aladi yang dia pakai untuk mendengar. Ya, kalau kita baca pengartikan bahasa Arabnya langsung, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar bukan telinga ya tapi pendengarannya berikutnya dan aku akan menjadi penglihatannya aladiyub sirupih yang ia pakai untuk melihat walisanuhu nah, ini semestinya ini kalau menurut saya pakai nasab ya ini bukan marfu ya ini digunakan marfu mestinya ini walisanahu dan lisannya ya alati yang pikubih yang ia pakai untuk berbicara bayadahu dan tangannya alati yaptisubihah yang ia pakai untuk memegang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Thalabatubay menjelaskan di sini hamba yang mengalami ini adalah adab pada makom tauhid sifat. Allah menggantikan sifat mendengarnya digantikan dengan pendengaran yang lain pendengaran kudusnya Allah mengganti penglihatan material sang hamba itu digantikan dengan pendengaran eh, penglihatan yang lebih tinggi. Jadi penglihatan material diganti dengan penglihatan yang lebih tinggi, pendengaran material diganti dengan pendengaran yang lebih tinggi. Keadaan yang paling sempurnanya adalah sang hamba itu kehilangan sifat-sifatnya dan digantikan dengan sifat-sifat Allah, ya, tanda kutip tidak pernah ada penyatuan antara hamba dan Tuhan, ya, karena hamba itu adalah wujud yang mungkin, dan Tuhan itu adalah wajib wujud. Nah, ini adalah sebuah keadaan: makom-makom tauhid dan riwayat dari Imam Syafar Asy'adik ini mungkin bisa ditafsirkan salah satu keadaan di mana seorang hamba ya dalam hal ini dari Imam Ja'far As-Sadiq alaih melalui tilawatil Quran dengan melakukan tilawatil Quran yang benar itu dibawa ke makom yang sangat tinggi sekali. Manampuh makom-makom tauhid af'al, bahkan tauhid sifat, dan bahkan tauhid zat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajau. Bila tilawah Al-Quran ini demikian tingginya, maka layak buat kita berharap setidaknya di bulan turunnya Al-Quran ini kalau kita tidak pernah merasakan yang seperti itu atau bahkan jauh sekali dari itu setidaknya ya Allah berilah kami taufik untuk melaksanakan tilawah Al-Quran ini sebuah tilawah yang tidak membawa kami pada alam-alam yang gelap tapi sedikitnya membawa kami sedikit lebih mencintai para kekasihmu. Sesungguhnya engkau lah Ar-Rahman, engkau lah yang mengajarkan Al-Qur'an. Ar-Rahman, Al-Mal-Qur'an. Muhammad, ali Muhammad, ajil Berikutnya. Uh, kita akan sedikit membahas tentang apa yang diucapkan uh, oleh seorang ulama besar, alamah, jawa, jawa Amuli Ini mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan usianya. Usianya sekarang ini sudah hampir 90 tahun. Seorang filsuf fakih ahli tafsir. Sebagian mengatakan beliau ini adalah mufasirin salah satu mufasirin terbesar abad ini. Seorang profesor di Hausah ilmiahkum Kum, Ayatullah Al-Uzma, salah seorang marja itaklid, beliau adalah murid dari baik penulis kitab Arba'in Hadis yang kita bahas, maupun kitab risalah al-walah yang kita bahas yaitu mulai dari Imam Khomeini maupun alamah tobat tobai Selama sekitar 60 tahun ini sudah mengajar di Yauza Ilmiah dan Teheran, mengasuh pelajaran filsafat, irfan, fikih, dan tafsir. Ia menulis banyak kitab populer diantaranya Tafsir Tasnim dan Tohik Maktum. Syarah Asfar Arba'ah uh, Eytullah Zawadi Amul ini Pengikut Hikmah Muta'alia Ada beberapa hal yang menarik Tentang beliau Ia percaya ilmu agama bisa digunakan Dalam pendidikan Lembaga pendidikan yang mengajarkan Ilmu humaniora dan sains Jadi ilmu-ilmu umum Tak terpisah dari ilmu agama Nah, eh 40 tahun terakhir ini beliau mengajar mengajarkan tafsir di Kom. Dan akhirnya khatam sekitar tahun lalu, 40 tahun khatam satu Quran penuh. Dan dibukukan menjadi 60 volume kitab tafsir Tasnim. Mudah-mudahan segera terpublikasi dan katanya baru terpublikasi setengahnya 50%. Apa yang hendak kita bahas dari pembahasan beliau masih terkait dengan tilawah Al-Qur'an. Bagaimana tadi kita jelaskan? Tilawah Al-Qur'an ini bisa menjadi perjalanan menuju tauhid afal, tauhid sifat, tauhid zat bila dilakukan dengan benar. Nah, sekarang sebaliknya, bagaimana bila orang tidak benar-benar berusaha memahami Al-Quran dengan sebaik mungkin? Ayatullah Jawa Amali, Amuli membahas dari riwayat yang sangat terkenal Uh, saya ambil dulu ini yang versi dari Ibnu Ahmad bin Hambal Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal ya Man mata bi imamin mata mitatan jahiliyah Barang siapa yang mati tanpa imam ya maka matinya adalah mata matinya adalah mati jahiliyah nauzubillah min zalik ini uh, dari Ibnu Tawus nih dari sumber mazhab Ahlul Bait man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah jadi di sini Serupa tapi tak sama, ya. Saya sengaja mengambil satu dari sumber Ahlus Sunnah, wal jamaah, dan satu dari sumber mazhab Ahlul Bait. Jadi, eh, tidak ada perbedaan final Fariko ini dari kedua mazhab besar Islam ini. Artinya, ini merupakan sebuah riwayat yang eh, ada di kedua mazhab tersebut Barang siapa mati dan tidak mengenal imam zamannya maka matinya adalah mati jahiliyah Yang menarik dari pembahasan Tolo Jawa Di Amuli sang salah satu pewaris rohani yang agung dari baik penulis kitab risalah al-walayah dari alamah tobat tobai maupun saya Ruhullah al-musawi al-khomeini penulis kitab arba'in hadis yang kita bahas bukunya hari ini adalah bahwa beliau mengingatkan bahwa kitab Allah dan itroh dan ahlul bait ini hadis yang sangat terkenal ya tentang dua peninggalan Rasulullah yaitu kitab Allah dan itrah Rasulullah ahlul bait ya ya ini akan saya bacakan ini Taraktu ma'in tamaksaktum bihi aku tinggalkan padamu apa yang mencegah kamu dari kesesatan setelah kepergianku selama kamu berpegang teguh pada keduanya kitabullah yang pertama adalah kitab allah Hablun mamdudun minas sama ilal ard. Tali penghubung yang terentak dari langit ke bumi. Ya. Satu lagi, wa itrati ahlu baiti dan itrahku ahlu baitku. Walan yaftariko. Nah ini menarik ya. Dan keduanya tidak akan berpisah. Walan yaftariko. Dan keduanya tidak akan berpisah. Jadi di sini ada alif ya. Alif ini menunjukkan dua hal tersebut ya. Walan yaftariko. Hatta sampai yarida keduanya bertemu alaya denganku al -khawd. berjumpa denganku di al -khawd. fanzuru kaifa tahlufuni fihi maka hati-hatilah dengan perlakuanmu atas keduanya sepeninggalku nanti. Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilah ilallah, Wallahu akbar, Wala khawla, Wala kuwata illa billahin alihin azim. Ini hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Wasallam diriwayatkan oleh Tirmizi dari Zaid bin Arkom dan merupakan hadis yang ke-874 di antara hadis-hadis kitab Kanzul Umal Juz 1 halaman 44 karya dari Mutaki Al-Hindi. Ulama al sunnah wal jamaah. Nah, jadi ini juga pernah disebutkan oleh Imam Khomeini, ya, tidak pernah berpisah. Alul bait dan Al-Qur'an itu hakikatnya satu, lahiriahnya menjadi dua di dunia material ini tapi keduanya lantas tidak pernah berpisah. Secara hakiki, alul bait adalah Al-Quran, Al-Quran adalah alul bait. Alaihimussalam. Jadi kalau menurut Ayatullah Jawad jawab di amuli tidak mengenal Al-Quran itu sama saja dengan tidak mengenal Imam Zaman. Jadi tidak memakrifati Al-Quran, tidak mengenal dengan baik Al-Quran, tidak makrifat pada Al-Quran ini masuk dalam kategori Man mata walam ya'rif imama zaman ini. Barang siapa mati dan tidak makrifat, tidak mengenal pada imam zaman. Apa yang diperoleh? Na'udzubillah min dalik mata mitatan jahiliyah. Jadi kalau kita pada saat dipanggil oleh Allah belum mengenal Al-Quran dengan baik, Mata, ya Allah, na'udzubillah min dalik, mitatan jahili. Kata ayat loh Jawa Amuli, matinya mati jahili. Itu sebagai pengantar dari saya, Insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan. Saya akan mengakhiri majelis yang suci ini dengan mengutip potongan dari hadis dari kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan menurut riwayat dari di akhir di Jumat terakhir bulan Syakban. Ini ditekankan oleh guru kita semua Gus Miftah dalam pesan-pesan subuh di bulan suci Ramadan ini. Ini perintahkan Kanjeng Nabi ya, yang kuning ini ya. Fasalullah bagum maka berdoalah pada Allah Tuhan kalian biniyatin sodikoh dengan niat yang benar. Wa bintohiroh dan hati yang bersih. Ayu wafikokum agar Allah karuniakan taufik pada kalian, pada kita semua ya. Insya Allah, Li siyamihi, Pada siamnya. Pada siam. Bulan Ramadan ini. Dan secara khusus kan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan watilawati kitab dan tilawah Al-Quran silawah kitabnya, pak bapak, bapak ibu-ibu, saudara-saudara sekalian membaca Al-Quran secara khusus membaca Mushaf Al-Quran ini, bila tidak kita lakukan, insya Allah puasa kita secara fikih tidak batal, tapi demikian pentingnya sehingga dalam perintah Rasulullah ini kepada kita semua maka mohonlah pada Allah di sini kita diminta oleh kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk benar-benar memohon dengan dengan niat yang benar dan hati yang suci Sebagian ini menafsirkan sebagai kolbun salim. Ya. Niatnya betul-betul ikhlas karena Allah. Bukan karena selain Allah. Kita minta diberi taufik, diberi kemudahan untuk beroleh puasa. Belum tentu kita beroleh puasa. Kalaupun kita beroleh puasa lahiriah, ya, belum tentu kita beroleh manfaat puasa. Kadang-kali kita cuma mendapat lapar dan dahaga. Dan tidak kalah penting, kita mohon taufik pada Allah untuk diberi tilawah kitabnya. Tilawah yang hakiki. Tilawah yang membuat kita lebih mengenal Al-Quran. Dan yang terpenting, tilawah yang tidak membuat kita termasuk dalam orang yang tidak mengenal Al-Quran sehingga na'udzubillah mati jahiliyah. Tilawah yang membawa kita naik sedikit setiap tilawah naik sedikit ke arah maula kita Imam Ja'far Sotik salamullah ke arah bagaimana kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga suci membaca Al-Quran. Sekiranya kita cuma dapat huruf ba dari Bismillah saja, tapi pada arah yang benar itu sungguh jauh lebih baik. Sebuah tilawah yang membawa kita selangkah lebih maju untuk mendekati Allah mendekati makom tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa thoyyibin Marilah kita akhiri majelis kita yang mulia ini dengan menyampaikan pahala dari majelis ini kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci dan para leluhurnya yang suci dan seluruh pengikutnya dan seluruh pecintanya dan seluruh sahabat beliau dari para nabi para mursalin, para utusan, para sidikin, para syuhada para kekasih Allah dan mudah-mudahan pula pahala dari majelis di malam Jumat bulan Ramadan ini tercurah bagi seluruh kaum mukminin dan mukminat baik yang sudah meninggalkan kita maupun yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur seluruh amwatil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat melalui majelis ini. Terkhusus pada guru-guru yang kita cintai yang telah meninggalkan kita, Sayyidullah Al-Musawi Al-Khomeini toba-toba dan seluruh guru-guru kita yang lain yang tapi khusus lagi Allah arham Jalal serta Bunda Es Kartini, alabsi al dan semua guru-guru kita yang lain yang telah meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya. Pula dengan majelis ini mudah-mudahan Berkahnya melimpah pada kedua orang tua kita dan handai tolan kita, dan seluruh orang yang kita cintai, kita sebutkan nama kedua orang tua kita masing-masing. Mudah-mudahan pula, barokah majlis ini bagi seluruh kaum mukminin yang masih hidup, bagi yang berhutang mudah-mudahan ditunaikan hutangnya, bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, bagi yang bermasalah mudah-mudahan Allah entaskan masalahnya. bagi yang memiliki hajat mudah-mudahan dipenuhi hajatnya dan tidak kalah penting mudah-mudahan Allah memberikan kita semua dan keluarga dan kaum mukminin mukminat taufik untuk berpuasa Ramadan dan tilawatil Quran dan akhir yang baik. Untuk itu semua al-Fatihah tasbihku salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faruja ali Sayyidina Muhammad. Warsukna fit dunya siyaratahum wa fil akhirati syafatahum. Wa fir lana zunubana kulah Muhammadin wa alihi ta'akhirin. A'usubillahi minas syaitan wa jenis. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil awalin. Fasalli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil akhirin. Fasalli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mala'il al a'la. Fasalli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammadan al-wasilata wa syarafa wa darajata al-kabira. Allahumma inni amantu bi Muhammadin walam aroh, arah. Wa la tahrim yata, mal qiyamati ru'yatah. Wa rsubni sohbatah. Wa tawafani ala millatih. Paskini min hauti masraban sa Sa'ikon hani'an. La asma'u ba'dahu abadah. Inna ka'ala kulli isya'in qadir. Alau ma'fakama aman tubi Muhammadin malam aroh. Fa'arifni fil jinani wajhah. Alau ma'balih ruha Muhammadin anni tahiyatan. Kasiratan. Wa salama. ma ma'adkhil ala ahlil kuburi surur, Allah maahni kulla fakir, Allah masyfi kulla jahib, Allah makzul kulla orian, Allah mafib baina kulla madin, Allah mafarid sangkuli makrub. Allah maruta kulla harib, Allah mafukah kulla asir. Allah maaasluk kulla fasid min umuril muslimin, Allah masyfi kulla marid, Allah masyuta fakro nabi Kau magoyer suah halin nabi husni halik. Kalau magbi anna tena wahni namin al fakar. Inna kala kulli syaing kodil. Masalallah ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala haula wala quwata إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه تبقلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.